Jadi masukan-masukan ini yang kami butuhkan dari rekan-rekan kita. Kami menyadari bahwa kita di Dinas Pendidikan ada satu Ustaz Samsul, cuman tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Akan lebih baik dan sangat baik hasilnya jika kita bersama-sama. Inilah makanya kita rangkul, kami rasa ini sudah mewakili guru-guru hebat dan pengawas hebat, korwil hebat di Kabupaten Pesambara. Dan kami merasa bahwa dari bapak dan ibu ini sudah bisa kita temukan masalah-masalah apa yang ada di lapangan. Termasuk diantaranya penting peningkatan kapasitas guru yang mengawasi. Karena kemarin juga ada salah seorang peserta rapat yang menyampaikan bahwa tahfiz itu tidak hafalannya saja. Kalau bacaannya belepotan, berarti kan tidak bagus juga. Seharusnya hafalannya bagus, bacaannya juga bagus.